UKMK Just Summit Palembang 2023. Disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana PLT Direktur Kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kabul Wijayanto, dalam kegiatan gebiar UKMK berbasis sawit di Palembang Indah Mall. Musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino berdampak pada hasil produksi pertanian kelapa sawit. Saat ini akibat faktor kekeringan produksi maupun harga kelapa sawit kini terus mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan program-program dari pemerintah dan juga lainnya untuk menunjang kebutuhan industri kelapa sawit. Selain itu, kondisi cuaca yang panas pada kemarau ini tidak jarang memicu peristiwa karhutlah di perkebunan kelapa sawit yang ada. Pak, untuk kondisi sawit saat ini seperti apa di musim kemarau ini? Ya, karena memang seperti ini, kalau terkait sawit, secara umum ini kan dengan adanya El Nino ya, ini musim kering, ini kan semua musim kering, memang ini menjadi bagian yang berdasarkan situasi seperti itu, produksi kita ini akan kemungkinan akan cenderung bisa berkurang. Nah ini makanya dengan kegiatan yang disampaikan Pak Direktur tadi, program-program BPD oleh Pak Direktur KUKM tadi, dengan program-program yang ada, dengan di hulu, replanting, dan sebagainya, kemudian program-program terkait pengembangan sarana-prasarana, diharapkan produksi ini tetap bisa dengan baik. Eki Saputra, PAL TV.